Ini kita dari Polrestabes Medan baru saja melakukan kegiatan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika yang kita sebut grebek kampung narkoba. Dari hasil penggerebekan ini tadi berhasil kita amankan ada 4 orang, ada yang sebagai pengguna, ada yang bandar yang menjual, dan sedang kita periksa, sudah kita amankan. Setelah ini kita bawa kantor untuk nanti kita dalami lagi perannya. Program ini akan terus kita lakukan mengingat banyaknya pengaduan dari masyarakat dan juga memang banyaknya informasi banyak yang masuk ke kami. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.